yang berlaku hari ini? Apa tu, hari ini adalah sebutan kepada kes hartas pencarian di mana pihak belasannya telah memfailkan permohonan hartas pencarian ke atas saya. Selama sudah 7 tahun ya, sejak saya bercerai, saya tidak failkan apa-apa hartas pencarian. Tahun ini, tahun 2022, di mana saya telah terkejut menerima tuntutan hartas pencarian inilah. So, banyak yang bertanyakan saya apa yang dituntut oleh plaintiff lah. So, sebenarnya dia menuntutkan rumah matrimoni lah, rumah kelamin, separuh daripada rumah kelamin tu atas nama dia dan separuh lagi atas nama gabungan saya dan dia. Jadi itu pun dia nak tuntut dan ditulisnya dia nak tuntut 100%. Maksudnya dia nak tinggalkan saya kosong harta lah, zero harta. Dia nak ambil kesemuanya, which saya pun tak ada apa pun sangat. Itulah cerita dia. Jadi saya sekarang ni sebagai defender kena membela diri. Itu dia satu-satunya yang saya rasa macam sangat pelik lah, tapi terpaksalah untuk saya untuk memegang hak saya kan. Jadi insya-Allah saya akan membuat counter claim lah, insya-Allah. Jadi apa-apa pun minta doakan untuk saya lah. Saya permudahkan urusan untuk mendapatkan keadilan dan juga untuk dapatkan hak lah.